Lah ini apa anjir? Lah kok mobil mati melayang kayak gitu, nggak jelas. Wah, misteri ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Mr. Tosep Channel. Ya seperti biasa saya akan share lagi 5 misteri yang ada di Free Fire yang aneh ya. Aneh banget gitu ya, gak masuk akal gitu ya. Nah sebelum kalian nonton video misteri saya ini, saya harap kalian subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa komentar dan like-nya juga ya. Dan jangan lupa share juga ya. Wow, nah jadi untuk misterinya ini ya saya rangkum jadi 5 sih ya. Mau apa tahu? Mau tahu apa misterinya? Kita langsung saja lihat saja ya. Hey bang ya, next. Oke, untuk misteri yang pertama ini adalah tempat masuk lobby ya. Kalau kita sudah ada orang cuk, kado kabur aja. Kabur aja, nggak guna ini, nggak punya senjata. Aduh, dapat kayak gini, udahlah, nggak ada harapan ya. Kita kabur aja nih, semoga aja dia nggak punya senjata jarak jauhnya cuk. Wow, kabur, 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 kabur. Oh my god, kita harus masih selamat. Wow. Wah nih, Durjana ini harus dihabisi terlebih dahulu orang-orang kayak gini ya. Aduh, gak guna sekali orang kayak gini. Kalau saya gak habisin, dia pasti nyamperin gua nih. Oh, dia udah nebakin gua sampai sekarang, dia pasti nyamperin gua. Pirasat gua pasti bener ya. Mampus kau, ha? Tau, mampus kau, ha? Berani-beraninya sama Mr. Tausep. Wow. Nah jadi kita bakal ke tempat misterinya ya. Nah jadi untuk tempat misteri ini, jika kita ke tempat misteri ini, kita langsung auto lobby ya. Kenapa auto lobby ya? Karena ya gitu aja ya. Sebenarnya ini sangat apa ya, receh sekali dan unfaedah sekali buat kalian coba ya. Tapi ini buat sekedar pengetahuan kalian saja. Why? Pakai pisau, nggak usah pakai pisau ya, kita buang saja, nggak guna ya. Nah caranya itu kita tinggal tinju-tinju saja di sini sampai kita itu terjadi sesuatu gitu di sini ya. Nah kita tonjok-tonjok aja di sini sampai terjadi sesuatu cok. Belum madu. Emang ini misterinya sedikit susah dikarenakan ini sangat susah. Kok diulang-ulang lagi ya perkataan saya? Siapa ini yang ulang-ulang ya? Wow. Nah, pokoknya kalian tinju-tinju aja di sini auto barbar seketika ya. Barbar seketika. Auto lobby tuh kan. Udah terjadi ini auto lobby seketikanya. Langsung auto nyangkut ya. Ini enggak tahu kenapa langsung auto nyangkut gitu ya. Padahal saya enggak melakukan apa-apa gitu auto nyangkut. Apa sih ya? Pokoknya kalian jangan coba sih misteri ini ya. Ini benar-benar nggak bisa keluar 100%. Gua nggak bisa keluar dari bagian ya. Gua nunggu musuh aja nyelamatin. Wow. Gua tunggu musuh aja nyelamatin gua ya. Semoga aja ada musuh yang baik hati gitu ya. Semoga aja ada yang musuh baik hati gitu kan. Aduh, ini nggak guna. Apa yang harus gua lakuin ini? Buang-buang senjata juga nggak guna ini. Ayo, ada musuh. Eh, deh bang, bro, bantuin lah please lah anjir. Gua auto lobby nih kalau gini ya, bantuin lah please lah ya. Halo dud, kabur ya. Cemana ini kabur cok. Duh, gua kasih aja nih buat lu, gua kasih lah ya. Gua kasih semua barang-barang gua, selalu selamatin gua cok. Tambahin es kepala aja, bukan ditembak kepala gua cok. Waduh, harus wajib diberi penghargaan ini ya. Sudah nyelamatin gua masuk ke lobby ya. Ini penghargaannya auto. Cheat ini ya, pasti cheat ini langsung kena kepala sih aneh. Wow. Oke, untuk misteri yang selanjutnya ini mungkin kalian juga sudah pernah mengalaminya sih ya. Ini yang pasti adalah misteri paling durjana sedunia ya. Nah, jadi untuk misteri ini kita ini karakter kita ini semuanya jadi gepeng semua ya. Dan saya ini dapetin misteri ini ya sebelum update sih sebenarnya, tapi saya simpan dulu buat konten selanjutnya aja sih. Dan ternyata ini berguna sekali untuk konten misteri saya ya. Wow, pokoknya ini sangat apa ya, sangat harus di fix ini ya kalau bug atau misteri ya.
ini wajib difix dikarenakan ini sangat mengganggu sekali. Mau nembak kayak gimana? Lihat tembak-tembaknya aja gepeng kayak gitu ya. Sumpah ini kalau saya nyobain ini susah banget ya. Mau loncat aja malah pencet keker. Kebayang gak sih? Nah, mencet loncat malah pencet keker, malah jatuh saya weh. Aduh, pokoknya ini misteri ini jadi serba gepeng gitu ya. Nah, buat kalian yang pernah mengalami misteri ini, kalian juga bisa komentar di bawah ya. Terutama yang HP-nya kentang, pasti kalian pernah pasti pernah terkena misteri ini ya. Terutama HP kentang ya, wajib komen. Waduh, sumpah ini bug apa? Aduh, ini judulnya bug, mau ngomong bug tapi judulnya misteri ya. Jadi misteri ini sih ya wajib di fix ya sama Grena. Ini sangat merugikan sekali, apalagi kalau kita main ranked gitu kayak gini, ada musuh pada gepeng-gepeng gitu. Aduh, durjana lah ya. Oke, untuk misteri yang selanjutnya adalah tembok gaib ya. Nah, untuk tembok gaib ini sih sebenarnya susah dijangkau sih ya. Kenapa susah dijangkau? Karena ini berada di atas tower depan saya ini nih. Nah, jadi kita ini harus langsung ke sana langsung ya. Jadi kita nggak bisa looting dulu kah? Apa dulu kah? Jadi kita langsung aja mendarat di atas ini ya. Nah, setelah kita mendarat di sini, untung nggak jatuh anjir. Nah, jadi di sini ya tembok gaibnya, kalian bisa lihat saya berdiri ini melayang sedunia, melayang gitu ya. Nggak tahu apa yang mengganjal di sini. Tuh, kaki saya enggak. Nah, apakah saya sudah jadi hantu di sini? Sepertinya bukan. Ini mungkin karena apa ya? Saya tidak bisa berkata-kata di sini, woi. Aduh. Noh. Nih, gua bakal tunjukin ya. Gua nginjek apa gitu? Ada yang bisa jelasin? Kalau ada yang bisa jelasin, kalian bisa komentar juga di bawah noh ya. Mengapung di udara gitu. Apa ini? Aduh, banyak sekali misterinya. Saya berharap ini Free Fire ini banyak misterinya agar saya bisa buat kontennya, nggak pusing sekali kepala saya ya. Mikirin kontennya mending banyak misteri gitu. Banyak misteri, banyak konten. Wow ya. Nah, jadi seperti ini sih misterinya ya. Nggak ada spesial-spesialnya sih. Banyak yang kayak gini sebenarnya. Tapi ya kalau dipikir-pikir logika sih, mana bisa gitu mengapung kayak gitu ya. Karena gak bisa dipikir logika kan, ini game ya. Ya pokoknya gitulah. Wow, jatuh woy. Ada adik saya. Minta medkit dong. Medkit lah. Thank you my man. Kau adalah adikku yang paling terbaik ya. Meskipun kau selalu dibully olehku, kau tetaplah sabar ya. Minta medkit lagi lah. Medkit woy. Dikasih SMG bukan medkit cuy. Aduh parah kikit. Aduh gimana ini ya. Punya adek enggak itu enggak apa. Gitu terus ya. Wajib di prank lagi kayaknya. Enggak kapok-kapok dia di prank sama gue ya. Aduh. Oke, untuk misteri yang selanjutnya ini berada di mana-mana hatiku senang ya. Jadi untuk misteri ini adalah misteri pohon menghilang. Nah, jadi gue bakal cari-cari, kalau nggak salah ini ada di sebelah sini sih, di emas elektrik. Nah, cuman saya lupa tempatnya di mana. Oh, di sini ternyata ya. Kenapa ini pohonnya tuh ngilang-ngilang kan? Nah, ini adalah pohon gaib sedunia ya. Setiap saya samperin pohonnya, pasti pohon ini menghilang ya. Mungkin alergi sama saya gitu, nggak tahu kenapa ya. Anjir tuh, pokoknya ini bisa ngilang ya. Sangat unfaedah sekali sih sebenarnya, tapi ini ya saya masukin ya karena ini misteri ya, namanya juga misteri. Nah, sebenarnya saya juga pernah upload misteri pohon menghilang di mana ya, di misteri sebelumnya ada pernah lah, pokoknya saya ingat lah. Nah, jadi ini misteri pohon yang tempatnya berbeda ya. Kalau tempat yang dulu sih itu berada di mana ya, hanggar ya, kalau nggak salah hanggar ya, saya nemu pohon gaibnya di hanggar. Nah, sedangkan ini berada di Mars elektrik gitu ya. Nah, setiap saya semperin menghilang secara tiba-tiba. Nah, alergi ya, belum nanya udah ini fix pohonnya alergi sama gua ini. Lu najis sama gua tuh.
Nggak ngilang aja, cuman dari bawah doang ngilangnya ya. Dari atas nggak hilang ya. Unfair sekali misterinya ya. Oke, untuk misteri selanjutnya adalah mobil melayang ini ya. Misteri yang paling keren menurut saya sih ya. Dan ini untuk video ini saya nggak record sendiri. Nggak record sendiri ya, saya dapat dari channel FF Randy Firman 267 ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya saya ambil dari situ ya. Nah, kenapa saya ambil dari channel situ? Karena ini misterinya sangat menarik sekali dan saya juga nggak bakal bisa ngerekamnya juga sih. Cuman ini saya juga nggak tahu caranya ini bisa kayak gini gimana gitu. Kalau kalian ada yang bisa jelasin mobil yang udah rusak melayang kayak gini itu gimana gitu ya caranya ya. Nah, kalau kalian yang sudah tahu kalian bisa komen di bawah dan wow gitu ya. Terbaik lah ya kalau kalian tahu. Saya buatin lah. Anjir. Nah, pokoknya kalian bisa lihat sendiri ini mobilnya melayang melayang gitu ya. Enggak tahu kenapa ini bisa melayang kayak gini. Noh. Ini mobil pick biru ya kalau enggak salah. Pick biru apa mobil pick biru ini warna biru noh ya. Makin terbang dia. Makin terbang mobilnya, cuy. Wah, kayaknya ini masih terus sampai ujung-ujung map ini kayaknya. Gak bakal berhenti nih. Noh, makin tinggi aja dia ya. Ini yang saya aneh kan, mana ada gitu mobil rusak terbang sambil maju gitu. Kalau mobilnya hidup juga sih misteri juga itu ya. Mobil hidup terbang itu juga misteri ya, oke. Wah, ada orang nih dia. Mantul, jago banget ya. Wow. Nah, sepertinya nih gue punya prediksi nih mobilnya bakal tembus ya. No kan? Kayak Jetsu aja di Naruto ya. Dia aduh menghilang ya. Aduh, pokoknya ini misterinya kalau diikutin sampai jauh sih bakal ketemu lagi sih. Misalnya kalian ketemu ke... Ikutin aja kalian jalannya misalnya lurus gitu ikutin. Nanti bakal ketemu lagi lah. Kayaknya itu juga saya juga gak ngalamin sih. Aduh. Nah, mungkin segini saja misteri dari saya ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua yang gabut saat liburan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.